two, three. Hi everyone, di video kali ini aku bakalan bikin tutorial mewarnai jars of happiness seperti contoh berikut ini agar rapi ya. Oke, jadi di sini aku pakai aplikasi Ibis Paint X. Jadi buat kalian yang belum punya aplikasinya, kalian bisa download dulu di Play Store secara gratis. Kalau udah download, kalian bisa langsung buka aja aplikasinya. Pertama di sini kalian bisa masukin foto jars of happiness-nya. Buat kalian yang belum punya fotonya, kalian bisa download melalui link yang ada di deskripsi video ini. Nah, cara masukinnya, kalian bisa klik aja galeri saya. Klik tanda tambah yang ada di bawah. Di sini pilih ukuran 1 banding 1. Kemudian kalian bisa pilih aja layar. Kemudian pilih icon kamera. Dan di sini kalian bisa langsung aja masukin fotonya. Di sini kalian bisa besarin, disamain dengan background bawahnya ya. Kalau udah kalian bisa klik centang. Di sini kalian klik OK, kemudian klik centang lagi. Nah, kemudian kalian bisa klik icon kuas. Klik tongkat sihir, kemudian klik ke jars yang mau kalian warnain. Kalian tap-tap aja. Selanjutnya kalian bisa klik lagi tongkat sihir yang di bawah dan ganti ke kuas. Kalau udah kalian bisa pilih warna dengan cara klik warna. Di sini kalian bisa bebas pilih warna apa aja. Kalau udah kalian bisa klik yang bawah. Di sini kalian bisa perbesar ya untuk ukuran kuasnya. Di sini aku pakai sekitar 80. Dan kalau udah kalian tinggal warnain aja ke jars yang mau kalian warnain. Di sini kalian bisa asal aja untuk warnanya karena nanti juga bakal otomatis rapih kok. Kalau mau ganti warna, kalian bisa tinggal klik aja di warna yang biru. Setelah itu kalian bisa ganti ke warna lain. Kemudian kalian bisa warnain aja ke jars yang kalian mau warnain. Kalau udah, kalian bisa klik kotak garis-garis yang atas. Klik OK. Klik hapus area seleksi. Kemudian kalian bisa langsung simpan dengan cara klik panah yang ada di bawah. Dan pilih simpan sebagai PNG. Dan otomatis nanti bakalan tersimpan ke galeri kalian. Oke, jadi itu dia tutorialnya. Semoga bermanfaat. Kalau suka videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye-bye.